Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Edisi istimewa video kali ni ialah saya akan ke Langkawi bersama Malu tengok FF saya. Hola. So, kita orang sekarang dekat stesen KTM Ipoh. Tapi kita punya train lambat lagi. So, big thanks to my husband sebab sudi jaga anak-anak dan bagi mak dia, mak dia pula. Mak dia pergi travel, okay, bagi, mak dia. Bagi mak dia pula. Bagi bini dia pergi berhuru-hara. Tapi kan sebelum tu, I dia nak buat something. Nak buat something surprise sikit je. Sekejap eh. Ini kebendalan. Nah. Happy birthday to you. Happy birthday dia bulan lepas. Tapi tak sempat nak celebrate. Hai. So, terimalah hadiah yang tak seberapa, iaitu berupa geran tanah. I dapat geran tanah, you all. Geran tanah di India. So, lepas habis bulan 9 tahun depan kita akan pergi kita India lah. Kita hantar dia pergi India. Okay, kita tengok tanah tu besar mana, luas mana. Mari kita tengok apakah. Oh, dah kena buka lah masalah dia ni. Aku tak gam pun. Kau kopek pula. Aku tak gam pun. Kita punya train lambat lagi. Tapi tu lah. Hola. Datang. Okay, sebelum kita orang naik train. Datang awal kan. Dapat hadiah. Hadiah birthday. Walaupun birthday dah lepas, we still lagi ada birthday lah. So, from this map. Tengoklah. Okay, kita tengok macam eh. Kita tengok apakah isi di dalam itu. Eh, kau baca kad ni dulu. Jangan ada isi dulu. Okay. Ada kad warna coklat. Peanut butter. Masalah tadi ni nak order peanut butter. Tapi Foodpanda tak ada. So, sedih gila. Oh, buka yang ambil coklat dulu. Ambil yang coklat tu je. Yang tu tak payah. Yang ni tak payah. Ambil coklat je. Happy birthday to my beautiful, so beautiful and beautiful and favorite best friend. So dia tu apa ni? You are the best. Eh, best. Memang the best. Dia throwback balik. Bagi dia zaman-zaman dia kata bongok. Throwback balik masa zaman-zaman kita orang sekolah-sekolah dulu tau. Nampak tak? Hai. Happy birthday best friend. Dia tak payah baca lah kan? Terus baca lah sendiri. Thank you. Tengok dia boleh muah-muah pula kat sini. Thank you so much for this card. Korang pun tak payahlah baca sibuk-sibuk. Suruhlah best friend korang buat sendiri. So sekarang ni kita tengok train. Train tak sampai lagi. Train so, lambat lagi. Nanti tunggulah kita orang punya. Baru. Nanti pergi kita orang punya. Kau tak tengok lagi apa dia kat dalam tu. Dalam ni ada geran. Geran ni itulah dia hadiahnya. Itulah dia hadiah. Ya, aku dah angkat dah. Oh ya, yeah, aku dah angkat ke? Ya Allah. Alah, tak jadi lah. Tak jadilah kita punya aku plan. Dah agak tak dah. Jadilah. Ticket free aku akan dapat hari ni, okey? Alamak. Ya, betul lah. Dah agak dah. Alah, tak jadilah. Aku jadi cakap ni, jadi tau. Aku tak lah macam tak jadi hari Leo. Macam DJ hari Leo lagi. Kau tengok sih. So, dapatlah tiket honeymoon pergi balik. Pergi balik ke? Naik kereta api, balik kereta api, naik ferry, balik ferry. So kita orang akan ke Langkawi 3 hari 2 malam. Rasanya tak dapat kot nak cover banyak tempat tak, kan. Apa yang aku dapat tu sebab since saya pregnant so okay. Kita memang nak jalan-jalan nak relax-relax je. So nanti dah nak naik train nanti saya juga balik eh. Okay.
sampai dekat stesen Arau. Ikut mana kita ni? Kita dah sampai dekat Arau. Hujan ni kita nak keluar, nak tunggu nak naik lift sekejap. Lepas tu kita nak pergi belah sana. Lepas ni kita nak pergi cari taxi, kita nak pergi JT. Kita orang dah sampai dekat area JP Kuala Kulis. Tadi naik Grab. Naik Grab tadi berapa? Naik Grab tadi RM28. So, since sekarang baru pukul 5.19 pagi. So, kita pergi duduk kat masjid ni dululah. Kita tunggu subuh kat sini. Then, baru kita pergi ke JP untuk naik feri. Okey, masjid kat sini dia buka pukul 4.30 pagi dan dia tutup pada pukul 10 malam. Okey. Apa nama masjid ni? Masjid Al-Husin eh. Okey, nanti kita pergi JP. Kita tunggu subuh kat sini. Nampak tak masjid tu? Baru lepas hujan, hujan baru boleh pergi. Semua pergi sana. Ada orang. Okey. Tunggu kat sini ya. Okay, now dah sampai dekat JT Kuala Kulis. Sekarang pukul 6.42. So yang ni tiket saya beli online. Harga tiket pergi ialah RM18. So kita tunggulah time untuk naik feri. Now kita orang dah ada dekat dalam feri. Pukul 7. Tapi belum gerak lagi. So orang tu cakap duduk je kat mana. So saya pilih untuk duduk dekat escape window. Senang nak escape. Okay. Nanti kita tengok berapa lama akan sampai. Alhamdulillah, kita orang dah sampai. Kalau dah sampai ke Langkawi, memang tak sah ya kalau tak pergi kat Helang ni. So, Helang ni dekat je dengan yang kita sampai tadi daripada Kuala Kulis. So just jalan kaki je. Then sampai lah kat sini. Gila orang memanjat ke? Okay? Kita tengok je nak gambar. Tapi tak boleh panjang. Besar kan?
Baru nak check in. Dah petang ni sebenarnya. Sebab tadi lambu sangat pergi. Tak lambu sangat beli. Pergi. Nampak tak? Kita ada beg. Kita ada beg baru. Ini adalah beg yang asal dan kemudian dia dah membesar. Jadi pesan tu reception. So, kita akan dekat sini lah. Tak tahu mana satu. Tadi kita lama sangat pergi beli coklat. Beli kat negara ni. Okay. So sekarang kita dah dapat bilik tu berhaluan. Okay, jom. Let's go. Satu? 1004. Okay. Dah 1004 eh? Kalau misalkan kita nak orang masuk duit,
dahulu, mandi-mandi, tidur. Dan lepas tu petang, kita pergi makan lah sasekok. Nanti kita keluar, okey? Nah, kita rehat-rehat dulu, okey? Jalan-jalan sekitar Chenang. Tapi ya, tak ada getahan bawah dia. Alah, kat situ lah ada slipper cantik. Kita orang jalan-jalan petang-petang. Cantiklah view dalam dapatlah sebatang lilin tu. Tapi tidak boleh dibawa pulang. Waktu macam ni orang masih mandi lagi. Ya, orang masih mandi. Musik. Musik kat sini balik. Musik.